Mobil Niaga semua ya, Fuso-Fuso, harganya udah 300-an, 300 ke atas. Nah ini engkel-engkel, engkel box. Kita lihat ya, 2013 box freezer, harga limit 153 juta, kilometer 241. Pajaknya telat sekali. Ya. Bodi masih ori ya, belum ada dembul-dembulan. Coba kita tes. Coba kita nyalain, Bos. Ini kan kalau di sini kan enak, kunci gantung, jadi nggak usah kita cari-cari tukang kunci kayak di JBA yang satunya ya. Mantap, mantap Bos. Suaranya masih ciri khas banget kanter ya. Ini harganya murah, 152 juta. Ini paling naiknya juga nggak banyak, paling 5 jutaan. Nggak nyampe 160-an ya. Coba nanti kita lihat aja di video pas lelang online. Ini kan nanti kita lelang online, nggak bisa lelang manual. Coba nanti lakunya berapa, kita cek aja. Ini ada lagi nih, Colt Diesel 2013, harga limit 132, kilometer 198. Pajaknya panjang, bulan 6 2021. Ini mobil juga masih kaleng ya, masih ori, cuma ada bekas kena. Ya ini mah biasa nyundul, tinggal diketok aja. Coba kita nyalain, Bos. Kuncinya nyantol semua di sini. Netralin dulu. Wih, top chair. Top chair. Ini coba kita buka ya. Wow. Mantap. Masih bagus ya, nggak ada karat. Cuma bannya aja udah pada peyang. Kita tutup lagi ya. Kita matiin. Kita keliling-keliling lagi. Cek-cek harga limit. Teman saya tuh ada di situ tuh. Kita lanjut barisan yang sampingnya ya. Ini ada Honda BRV. Honda BRV 2018, harga limit 168. Pajaknya panjang, Bos. Mobilnya masih seger. Coba kita cek kilometernya.
kita nyalain dulu. Kilometer 26.000. Wah, akhirnya ngedrop. Yah. Kita matiin dulu AC-nya. Wah, enggak nyala, Bos. Kita pindah posisi. Panas. Ini ke selanjutnya ya. Apa nih? Ini Brio E 1,2. Mesti istimewa. Brio, harganya 95 juta. Coba kita nyalain. Kilometer 87. Isuzu box freezer harganya 140 juta. 147 juta 2017 tuh. Ini dari kemarin enggak laku ini, Bos. Lakuan pala kuning daripada yang kemarin ya. Daripada yang kemarin, daripada yang ini. Oh, yang bagus satu. Yang ini nih. Coba kita nyalain ya. Nyalain satu aja, habis ini bubar. Ora kuat akine, Bos. Lanjut R3DX 2015. Grade-nya B sama C ya, harga limit 102. Ini mobil masih istimewa. Kilometer 85.000, oh tidak terjual. Lanjut Sigra R 2016. Kilometer 100.000. Tidak terjual. Xenia 2014 harga limit 62 juta. CC 1000 tapi ya. Ini CC 1000. Pasti enggak kejual ini. Oh, ada yang mau ternyata. Ada yang mau harga limit. Terjual. Fortuner 2010. Harga 178 juta, kilometer 148, pajaknya masih hidup, belum ada penawarannya. Masih, oh tidak terjual. Lanjut, Rush G 2016. Harga dasar 120. Cuma kilometernya udah gondrong 200 lebih. Cuma pajaknya panjang sampai 2021. Enggak terjual. Lanjut Avanza G 2009. Ini yang bekas banjir tadi ya. Ini unit bekas banjir. Harga limit 48 juta, pajaknya mati satu kali. Mata tetap rame ya. 56 500
57. Ini kalau jual cepat 70 juta ini laku. Pasaran masih 80-an ya, Avanza G. Jual 70, 75 itu cepat laku. Misalnya 2009. Ini ada di video saya yang sebelumnya, makanya kalau nonton jangan di skip-skip ya, biar jelas unitnya yang ini, harganya yang ini. Nah, ini terjual 63 juta, berarti total 65 juta ya sama tebusan, ya masih masuk, lumayan untung goceng itu, kalau jual 70 juta. Lanjut, Sigra X 2016. Tidak terjual. Ini tidak terjual lagi ya. BMW 523i 2010. Harga dasar 110 juta, belum ada yang ngangkat. Tidak terjual. Lanjut Grand Max 1,5D 2016. Terjual 74. Nah, lanjut Xenia X 2019, ini yang model baru ya. Harga dasar 115. Lot 90. Untuk kilometer baru 25.000. Masih lanjut 125.500. Terjual 126 juta rupiah. Lanjut lagi Mobilio. Belum ada penawaran. Lanjut Xenia R 2019, limit 130 juta, grade-nya B, terjual 130. Isuzu NKR 55 2017, ini box freezer ya, yang tadi kita cek. 147 juta.
belum terjual ya. Oh, ada yang nawar limit 147 juta. Terjual. Isuzu lagi 2014 88. Naik 90 95 ratus. Naik lagi 91. Masih naik 92. Rp93.500. Terjual 94. Ini barangnya kurang seger ya, kayaknya nggak laku. Sama 2014 juga, cuma depannya bekas kena itu. Tidak terjual. Ini yang model baru ya, Isuzu NLR 55TX 2019, 178 juta. Tidak terjual. Ini bos JJM biasanya nih ngangkat nih. Kol diesel 2013. Ayo bos, ketok palu bos. Angkat. 165 juta, ayo. Oh, nggak berani dia. Oh, tidak terjual. Nah, ini baru dia kayaknya ngangkat nih. Oh, nggak diangkat juga ternyata. Kol diesel 2013. Ini depan bekas kena, boknya juga pada bocor kayaknya. Tidak terjual. Hino 2016, harga dasar 235 juta. Mungkin kita sudahi dulu ya untuk lelang online hari ini, soalnya sudah panjang ini menitnya. Kita sambung lagi minggu depan, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.